Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melayang merbah di atas permatang.
serindik berkicau di hujung muara. Dari Sri Iskandar kami datang bicara pantun membuka acara. Yang kita raikan pada pagi ini, Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said, Profesor khas UiTM Cawangan Perak, selaku panel jemputan saya akan membicarakan buku bertajuk Koleksi Beribu-ribu Pantun UiTM di Hatiku. Yang dihormati bahagian penerbit UiTM bersama-sama dengan staf yang profesional dan sangat committed dalam menjayakan bahan-bahan penerbitan UiTM, dan juga yang kita kasihi pengurusan perpustakaan Tun Abdul Razak selaku tuan rumah bagi program bicara buku bersama penulis pada pagi ini. Datuk-datuk, profesor-profesor, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebelum kita bicara lebih lanjut, mohon izin untuk kita buat sedikit penafian bagi acara kita pada pagi ini. Pertamanya, untuk makluman para hadirin dan juga sidang penonton yang dikasihi sekalian, maklumat yang bakal disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen pribadi penceramah dan juga bukan pendirian rasmi daripada universiti. Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab mengenai komen dan juga pendapat yang dikeluarkan oleh panel dan juga para penyoal nanti. Justru itu, siri Book Talk with Author yang akan bersiaran langsung di studio perpustakaan Tun Abdul Razak, yang juga secara live di platform YouTube dan juga Facebook perpustakaan UiTM ini, merupakan suatu program bagi pembudayaan ilmu dan juga perkongsian pengetahuan serta maklumat di kalangan para pakar dan juga profesional berkaitan dengan bidang kepakaran mereka. Untuk maklumat juga, siri Book Talks with Author merupakan salah satu platform untuk membantu penerbitan UiTM dalam mempromosikan bahan-bahan terbitan yang terkini dan juga bestseller, di samping memeriahkan lagi industri penerbitan ilmiah kita di seluruh negara. Hadirin yang dikasihi sekalian, juga para penonton yang bersiaran secara langsung di atas platform yang disediakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnianya dapat kita bersiaran untuk membicarakan sebuah karya terbitan daripada penerbit UiTM yang sangat unik dan menarik pada pagi ini, yang berjudul Koleksi Beribu-ribu Pantun UiTM di Hatiku, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Dr. Abdullah Muhammad Said. Sebelum kita membicarakan berlanjut, mohon izin berkaitan dengan karya pada pagi ini, saya memperkenalkan tokoh jemputan penulis buku kita yang sangat tidak asing lagi, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Dr. Abdullah Muhammad Said, Profesor khas UiTM Cawangan Perak. Sihat, Prof? Alhamdulillah, sihat. Yang berbahagia Profesor Datuk adalah merupakan seorang yang sangat idealis dalam menulis dan menyampaikan pandangan dan juga sangat versatile, serta seorang yang sangat karismatik dan berkebolehan dalam pelbagai bidang, sama ada dalam bentuk penulisan, pentadbiran, pengurusan, bahkan dalam sukan dan bagai-bagai bidang lagi. Kita bersyukur di atas kesempatan yang diberikan pada pagi ini untuk sama-sama kita membicarakan sebuah karya yang sangat unik dalam konteks penerbitan oleh pihak UiTM. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton di studio dan juga yang berstreaming secara langsung di atas platform yang disediakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menyediakan soalan-soalan di akhir ujung nanti. Sekiranya berkesempatan untuk bertanya kepada yang berbahagia panel kita, insyaAllah kita akan cuba suarakan. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dikasihi sekalian, untuk membuka bicara pada pagi ini, mungkin yang berbahagia Profesor boleh memberikan sedikit gambaran bagaimana timbulnya idea untuk menghasilkan penulisan karya kita. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuan Pengerusi, Tuan Pengantara dan juga para hadirin, sama ada yang berada di sini maupun yang yang bersama melalui maya, secara maya. Saya tak sangka lah, saya rasa apa ni yang disebut tadi, unik tu betul lah. Buku ni sangat unik. Iaitu koleksi beribu-ribu pantun UiTM di hatiku. Saya dah menerbitkan buku dengan penerbit universiti ni, ada 6. Tapi baru saya perasan buku ni unik. Yang lain-lain tu hanya buku ilmiah biasa.
macam mana mulanya saya bercadang untuk menghasilkan apa ni penerbitan ini. Sebenarnya bukan usaha saya seorang, ada rakan-rakan saya yang akan saya sebut sebentar lagi. Sebenarnya dia bermula dengan suatu kesedaran bahawa UiTM istimewa. Dia ada satu tagline, UiTM di hatiku. Ada tak banyak institusi lain yang ada tagline yang begitu. Kalau ada pun, ya, kadang-kadang tagline tu ada tapi tidak sampai kepada warga. Tapi UiTM di hatiku ni sangat sangat di apa ni biasa didengari dan dihayati oleh warga. Sebelum saya cerita pasal buku, saya nak cerita jugalah sebab itulah pada saya apa ni warga UiTM ni, terutama apa pihak pengurusan, ketua-ketua jabatan, kena sebut tagline ni selalu. Kena diungkapkan dan difahamkan kepada warga kerana impak dia sangat besar. Dia memanglah isu dia, is it tagline dulu ke yang akan menghasilkan rasa dan makna yang ada di hatiku, ataupun rasa itu akan membawa kepada tagline. Itu satu perdebatan yang yang biasa. Tapi apa-apa pun, jangan kita lupakan tagline ini. Kena selalu diungkapkan. Bahkan suatu masa dulu, ya, sebelum apa-apa mesyuarat, kita akan sebut UiTM di hatiku. Supaya warga dapat merasakannya. Jadi, pada saya lah, tagline ini dengan falsafah dan perasaan di sebaliknya mesti diungkapkan. Dan ungkapan itu boleh kita buat dalam banyak bentuk. Betul. Kita boleh buat dalam bentuk esei, sajak, syair, gurindam. Tetapi saya memilih untuk idea awalnya ialah untuk menggunakan pantun sebagai media. Betul, Prof. Kalau dapat Prof hujahkan sikit, kenapa pantun tu dipilih? Kalau kita tengok banyak lagi medium sastra tu, daripada PUC, sajak, gurindam dan sebagainya. Tapi kenapa pantun tu dipilih untuk? Ya, kenapa pantun? Pada saya, pantun ni sesuatu yang sangat istimewa. Kerana dia ringkas, padat dan membawa makna. Dan kadang-kadang makna tu tidak secara terus tetapi secara tidak terus. Kalau makna tu disampaikan secara terus, baiknya ialah kita mudah faham. Tetapi kalau apa ni makna itu disampaikan secara tersirat, dia akan memberi ruang kepada pembaca untuk memahaminya dalam konteks yang lebih luas. Jadi dia ialah satu medium yang yang ringkas dan padat, dan yang boleh, yang kedua, boleh membawa makna yang direct dan juga makna yang perlu ditafsirkan. Yeah. Dan yang ketiganya ialah dia merupakan, ini saya tak reti nak menyebutnya sebab saya bukan pakar bahasa. Dia ada ritma dia. Dia ada ritma. Betul. Dia ada ciri-ciri dia yang menjadikan kan dia menarik. Yang keempatnya, banyak digunakan metafora sebagai lambang-lambang kepada apa ni, kepada apa yang nak disampaikan. Selain daripada empat perkara ni, ya, saya cukup berhenti di situ, tapi saya nak tambah satu lagi. Yang menjadikan saya memilih pantun bukan sebab apa? Sebab pantun ni dalam konteks orang Melayu, bahkan warga Malaysia, dan macam saya di UiTM kian dilupakan. So, saya dia suka bergurau. Jadi maknanya pantun ni dia kian dilupakan. Masa saya kanak-kanak dulu kan, umumnya orang selalu menyebut bahawa dalam konteks masyarakat Malaysia, orang Melayu boleh berpantun, yang bukan Melayu tak boleh berpantun. Itu dulu-dulu. Bila saya kian remaja, saya dapati yang bukan Melayu tak boleh berpantun. Yang muda-muda tak reti berpantun, yang tua boleh berpantun. Tapi sini sekarang ni sampai satu tahap, yang bukan Melayu tak boleh berpantun, yang muda pun tak boleh berpantun, yang tua pun sama juga. Tak boleh satu, kedua tak minat. Sebab itu saya fikir pantun ni perlu kita, apa orang kata, nak bagi revival lah, bagi dia hidup kembali dan akhirnya menjadi suatu amalan di dalam apa ni, masyarakat kita. Itu sebab saya memilih pantun. Betul, Prof. Kalau kita lihat kepada senario bila mana pantun mula ditinggalkan, boleh tak Prof ceritakan bila ke projek penulisan ini mula dilaksanakan untuk kembali dan bila ini berakhir sehingga sempurna diterbitkan?
dia kan, Encik Sofi, dia mula dengan sembang-sembang kosong aja. Okey, kalau saya boleh sebut, saya berbual dengan apa Encik Zul Azri. Zul Azri ni pernah bekerja dengan saya masa dekat saya TSCCP dulu, orang yang rapat apa di hati saya. Jadi kami berbual berdua, kemudian kita jumpa dengan seorang pakar. Apa nama dia? Profesor Madya Dr. Hazlina. Iaitu seorang pensyarah dari apa EPB. Kita minum-minum sembang dan nampak projek dia berpotensi. Jadi kita cadangkan dia menjadi satu projek yang betul-betul hendak dilaksanakan, dan akhirnya kita berjemput rakan-rakan lain. Senaraiannya panjang, ada di dalam dalam buku ni, ya. Kalau saya boleh sebut antaranya Puan Afzan, Encik Khairul, kemudian Encik Azizul. Lagi dari UiTM Perak kita ada siapa? Dr. Zulhilmi, Dr. Khairi Baharum, Dr. Fadil dan seorang dua lagi lah. Saya minta maaf lah apa kalau saya terlupa, tapi boleh rujuk di situ. Jadi kami mula tak salah saya bulan Mac, lebih kurang tahun 2022. Dan dia berlarutan. Kami punya apa cadangan, ingat dia boleh siap bulan 8 tahun 2023. Akhirnya sampai sekarang baru hampir nak siap. Jadi maknanya proses tu bukannya semudah yang kita fikirkan. Dan nampak hasil tu nampak cantik. Kita tak tahu proses dia panjang. Boleh Prof cerita sikit dia punya proses mendapatkan sumbangan sepantun daripada warga kita. Sehingga terhasilnya buku kita, Prof. Ini cerita nostalgia ni kan. Jadi saya ni kadang-kadang boleh apa kenang-kenangkan apa ni proses dia, terkenangkan apa saya punya apa rakan-rakan yang bekerjasama. Seronok ada, terharu pun ada, ya. Jadi mula-mula apa kita buat ialah kita dapatkan sumbangan pantun daripada seramai mungkin warga UiTM. Warga ni maksudnya mahasiswa, alumni, staff, pesara, ya, mendapatkan sebanyak mungkin. Saya merasakan saya boleh dapat banyak sampai 50-60 ribu pada mula. Okey, kita buat macam-macam cara. Apa ni, melalui apa ni, kita ada sediakan link yang orang boleh menyumbang. Okay. Dan sehingga kan kita membuat beberapa apa ni, program-program khusus dengan mahasiswa yang dibantu oleh rakan-rakan saya. Nak sebut juga apa ni, pusat kokurikulum memainkan peranan yang sangat penting. Dan bila projek ni berterusan, saya nak sebut juga ni pusat sukan dan juga TNCCP, Prof. Zazidi banyak membantu. Sampai dia, Prof. Zazidi kata, kenapa you tak gunakan apa sukan pelajar dan juga sukan staff? Bila ada, kita adakan pertandingan khas Masjid Terbandun. Sampai peringkat macam tu. Jadi bila akhirnya dapat, bila masa tarikh tutup tu, di akhir tahun, kita dapat 24,000, 22,000 lah apa lebih kurang, 24,000, kan? 24,000, satu nombor yang besar. Saya jangkakan sama 60,000 sebab alumni yang ramai. Tapi tidak, itu pun saya apa lebih syukur. Kemudian selepas itu kita mulakan proses apa ni, editing dan juga proofreading, kemudian proses penerbitan. Jadi akhirnya yang ada di dalam ni, saya lihat lebih kurang dalam 20,000 macam tu lah. Ada di dalam ni. Ada di dalam. Kalau ikut number tu, Prof, dia besar 24,000 sehingga 24,000, ya? Okay. Tapis tu. Adakah Prof berpuas hati dengan pemilihan sini, Prof? Saya berpuas hati. Saya sangat berpuas hati. Ya, betul. Saya sangat berpuas hati walaupun saya menjangkakan saya boleh dapat lebih banyak daripada itu. Ya. Okay, Prof. Sementara kita dah sebut buku kita ni, mungkin Prof boleh cerita sikit macam mana para penonton kita nak mendapatkan buku kita, Prof, kalau boleh diedar-edarkan ataupun dibicarakan. Oh, buku ni. Yang pertamanya ialah kita boleh dapat melalui apa ni, dalam bentuk e-book. E-books. Nanti mungkin Encik Sofi akan beri apa ni perincian. Yang kedua, siapa yang berminat untuk membelinya, dia ada dua volume. Saya pegang volume 2 di sini, ya. Boleh mendapatkannya daripada penerbit universiti, penerbit UiTM, ya. Dia ada dua jenis. Satu ialah apa tu berkulit tebal, ya. Satu lagi ialah apa yang nipis, boleh didapatkan, ya. Kalau saya boleh tambah, Prof, untuk makluman para penonton sekalian, kita terdapat dua jilid buku. Satu jilid yang pertama setebal 557 muka surat. 557, Prof. Itu untuk jilid yang pertama. Jilid yang kedua setebal 649
muka surat 6549. Jumlah kat pantun dah ditulis berapa? Belum ditulis, Prof. Nanti kalau nak dapat jumlah yang sebenar, kita boleh baca sama-sama. Ya, beli. Kita beli kalau sebut semua nanti. Ada dua kaedah. Satu, kaedah yang hard copy. Selain daripada hard copy, dalam zaman sekarang kita juga ada soft copy. InsyaAllah akan dilancarkan di masa ke semasa. Okey, Prof. Malah kita dah cerita pasal buku ni, mungkin pernah nak baca sedikit pantun yang berkaitan dengan apa yang telah dituliskan. Mungkin ada satu dua pantun yang boleh. Contoh-contoh pantun. Contoh-contoh pantun. Okay. Kita nak dengar suara daripada Prof. Dan apa sebelum tu, saya nak sebutlah bahawa kita boleh, ya, saya boleh cerita sikit proses dia. Kita berjumpa dengan apa, mantan Knight Chancellor dulu, ya, iaitu Datuk Rozia Jano. Memohon kalau boleh beliau apa ni melancarkannya. Tapi akhirnya beliau bermurah hati untuk menjadikan projek ini sebagai projek khas pejabat Knight Chancellor. Sebab itu kalau kita tengok di kulit buku ni, dia tak ada nama kami sebagai editor. Jadilah projek khas apa pejabat Knight Chancellor. Jadi saya ucapkan apa terima kasihlah. Jadi saya pun apa ni, kalau kita sebut contoh-contoh pantun ni kan, saya apa ni, saya adalah juga bawa apa ni beberapa contoh pantun apa di sini kan. Sebab dalam kita mewar-warkan apa ni koleksi ni, kita menyebut bahawa pantun ini sama ada menggambarkan semangat UiTM, harapan kepada UiTM, pengalaman berada di UiTM. Dan juga jika ada peristiwa-peristiwa. Dalam pantun ada banyak pantun-pantun peristiwa-peristiwa yang macam-macam peristiwa. Jadi ini semua adalah kenangan-kenangan yang berkaitan dengan UiTM. Ada banyak peristiwa dan juga kalau kita lihat antara peristiwa yang banyak diungkapkan ialah apa latihan co-curriculum. Kemudian bagaimana hubungan mahasiswa dengan pensyarah, dan juga apa tu dalam buku ini ada juga menyebut tokoh-tokoh tertentu, yang paling banyak ialah tentang mantan Knight Chancellor, ada lebih 20 pantun. Jadi kalau boleh saya kongsi salah satu pada saya yang sangat bermakna ialah sempena dengan lawatan Datuk Knight Chancellor ke UiTM kampus Tawau. Jadi ada seorang pensyarah nama dia Mulyadi Guliling, iaitu koordinator sains gunaan di sana, yang juga saya kenali beliau sebab saya pernah jadi pengarah UiTM Sabah dulu, Dan peristiwa tersebut dirakamkan melalui dua rangkap pantun, kalau boleh saya kongsi, Satu ialah dia kata berselendang delima berkebaya merah. Saya tak tahu kalau Datuk Rozi memakai kebaya merah. Subangnya pula indah berkilau. Mas 22 terlakar sejarah. NC wanita pertama ke kampus Tawau. Bagi saya ini satu nukilan sejarah dan juga ingatan terhadap seorang ketua. Betul. Dan lagi satu pantun ialah, sungguh indah si bunga kemboja. Buat hiasan di ruang tamu, mi tahu tersedia di meja, Prof. Roziah sudi menjamu. Jadi ini pada saya, saya nak juga kalau boleh saya nak berkongsi lagi satu pantun contoh berkaitan dengan tokoh, ini ialah dari seorang yang bernama Nurul Akhla Ahmad Khalil dari UiTM Cawangan Perak. Pantun dia pada saya sangat tepat, sebab saya pun lama di UiTM Perak dulu sebagai pengarah, lama 8 tahun, tumbuh rendang si pohon kuini, pohonnya subur lebat berbuah. Bila terkenang gerakan kualiti, pasti teringatkan Profesor Roziah. Kita kena ingat Profesor Roziah ni lama menjaga kualiti di UiTM. Ini adalah contoh-contoh yang yang saya boleh berikan berkaitan dengan peristiwa dan juga nama-nama tertentu. Ada nama-nama yang lain disebut. Yang saya rasa kalau cerita semua kan, tak cukup. Tak cukup masa dan belilah buku yang kita ni. Ya, betul. Untuk makluman para hadirin dan juga para penonton yang dikasihi sekalian, kepada semua yang berminat ataupun seluruh warga UiTM Selang untuk mendapatkan buku secara bercetak, buku koleksi beribu-ribu pantun UiTM di hatiku, jilid 1 dan juga jilid 2,
akan mula dijual di platform Shopee dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan. Bila kita dah buat pelancaran nanti, insyaAllah dengan sokongan dan juga warga daripada jabatan seluruh UiTM untuk mendapatkan, kita akan menjadikan buku ini sebagai buku bestseller untuk UiTM kalau ditakdirkan, Prof. Boleh saya kongsi pantun lagi? Silakan, Prof. Mungkin dari siapa pula? Apa pesara? Boleh, silakan. Kalau ada lagi. Pesara ni kan? Pesara. Pada saya, satu nukilan yang sangat bermakna ialah daripada mantan pendaftar, Puan Azida. Puan Azida mengirim beberapa rangkap pantun ni. Saya mungkin saya hanya membaca dua sajalah. Iaitu, angin semilir menyapa ruang, riak alun beribu erti, syukur Allah beri peluang, berkhidmat di UiTM menabur bakti. Pada saya, ini ialah satu pantun yang sangat generik lah kepada pesara, termasuk saya lah. Dan yang pantun yang kedua ni pada saya, dia memberi satu rasa lah ya, yang biasa pada orang telah bersara. Pantun ni bunyinya begini, malam hening seribu bahasa, aman tenang suasana sunyi, rindu sering menyapa rasa, UiTM tersemat di sudut hati. Maknanya kan, orang yang sudah bersara ni, rindu di UiTM tu memang ada. Dia kata ni, rindu sering menyapa rasa, UiTM tersemat di sudut hati. Jadi, yang nak ditonjolkan sini sangat bukannya tentang yang mengirimnya Puan Azida, walaupun satu kiriman yang sangat bermakna daripada mantan pendaftar. Tetapi yang lebih bermakna itu ialah bagaimanakah perasaan yang biasa dirasai oleh seorang pesara. Satu lagi kalau boleh saya apa kongsi ya, seorang lagi pesara, mana dia? Puan Asiah Saleh. Puan Asiah Saleh ni ialah mantan ketua timbalan pendaftar UiTM. Puan Asiah mengirimkan banyak pantun ya, yang mengisahkan tentang di hari pertama beliau melaporkan diri di tahun 1983. Ya, ada pantunnya di sini. Sampailah sehingga beliau bersara. Jadi saya bacakan dua saja, iaitu yang pertama pantun mendaftar diri, mari melawat Tanjung Lipat, pohon jati tegak berdiri, 1983 tahun keramat, pejabat pendaftar melapor diri. Kemudian banyak pantun ya, dia cerita tentang Sri Iskandar lah ya, tiap-tiap Sri Iskandar, tapi yang akhir ni pada saya sangat menyentuh hati. Encik Sofi, apa bunyi pantunnya ialah, inilah dia kisah kerjayaku, tiada sempadan, tiada tepian, tiada sempadan. UiTM ku sayang tetap di hatiku, hingga nyawa bercerai di badan. Hebat. Saya rasa kadang-kadang terasa kita ada rasa nak sebar kan? Betul. Dia pantun ni dia makan dalam, Prof. Ya, yeah, makan dalam. Satu lagi boleh tak? Boleh, silakan. Apa saya kongsi kan? Iaitu daripada Zaleha Sa'dun, ini ialah bekas pensyarah Fakulti Undang-Undang UiTM Cawangan Perak. Pantun pertama saja saya baca kan. Asrama pelajar berbagai nama, Kolej Seroja paling diminati, bermesra sekadar ke kuliah bersama, namun berjodoh sehingga semati. Apa tu Pak Abzal? Manis ke Pak? Mananya dulu hanya pergi kuliah, balik kuliah, rupa-rupanya berjodoh sehidup semati. Okey, last sekali, akhir sekali, seorang lagi pesara yang patut saya, yang ingin saya kongsi apa di sini ya, iaitu daripada mantan pengarah pusat sukan, menghantar 4 rakap pantun. Walaupun sudah bersara, tapi masih lagi menjiwai ya, tentang kepentingan sukan di dalam universiti. Sebenarnya ada banyak sukan kan, ada banyak pantun berkaitan dengan sukan, banyak, tetapi ini ialah apa ni, pantun daripada apa tu, mantan pengarah satu saja, pohon kuini pohon selasih, tumbuh segar di tepi tasik, segar jasmani jiwa bersih,
aktiviti sukan amalan yang baik. Ha, jadi kalau semua pegawai sukan di YTM ni mempunyai rasa dan pemikiran begini, insya-Allah warga YTM akan sejahtera dan sukan kian cemerlang. Ha, betul, jadi Prof. Demikianlah contoh-contoh betul, pantun daripada pesara apa Cik Sofi ya. Kalau Prof dah baca pantun daripada staff kita, daripada mantan-mantan staff, mungkin saya mohon izin untuk bacakan pantun juga Prof daripada para pelajar kita. Okey, silakan. Boleh Prof. Pilihnya elok-elok. Pilih satu je. Kita buka terus baca saja. Karangan daripada Nur Khairun Nisa Muhammad Sabri. Lagi sekali. Nur Khairun Nisa Muhammad Sabri. Pelajar Akademi Pengajian Islam dan Contemporary UiTM Shah Alam. Ya. Yeah. Dia punya rangkap pantunnya Prof. Eh? Saya menembak je Prof. Ya. Yeah. Mekar mewangi debunga mawar, menambah seri pagi yang indah. Mahasiswa berbudi membawa sinar, pembentuk warga UiTM Mahmudah. Okey. Dalam tu Prof. Ya, ya, ya. Benda-benda ni penting supaya kita boleh, selain daripada kita membaca, kita juga merawat jiwa kita Prof. Merawat jiwa. Perkataan Mahmudah itu berkata yang tinggi. Yeah. Sampai musim peperiksaan dan juga musim penilaian di kalangan warga kita, saya rasa buku Nukilan sini boleh dijadikan sebagai satu kata, terapi jiwa. Bila kita mana membaca dan menilai pelajar, ada masa kita sampai ke tahap yang stres, inilah penawar terbaik kita. Oh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, mungkin kita boleh mendapatkan naskah yang telah tersedia untuk sama-sama kita jadikan sebagai koleksi peribadi. Boleh saya apa juga berkongsi pantun? Silakan Prof. Tetapi sebenarnya kalau Cik Sofi tadi ambil secara spontan, ini ialah yang sempat kami apa temui yang agak menarik. Okay, ya. Saya akan apa kongsikan. Ini biasalah kehidupan mahasiswa di YTM kan. Cuba dengar, pantun betul sangat menarik dan saya yakin dia menggambarkan situasi yang dihadapi oleh ramai mahasiswa yang belajar di YTM. Aku punya pantun ya. Kalau ada roti dan gula, elok disimpan di dalam peti. Belajar di YTM dah agak lama, masih mencari pujaan hati. Peluang tu. Jadi kan demikianlah rupanya datang ke YTM ni bukan saja untuk belajar. Betul. Untuk mencari pujaan hati. Walaupun ada juga orang yang tak jumpa-jumpa. Rezeki. Ini kiriman. Saya harap kalau mahasiswa ni masih boleh dengar mengikuti siaran ini ya. Muhammad Akmal Adnan. Pelajar Kolej Pengajian Kejuruteraan iaitu UiTM Shah Alam. Yang ini lagi tragic. apalagi tragic. Kiriman Nur Suraya Anisha Lokma Hakim. Nur Suraya Anisha Lokma Hakim. Pelajar Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Cuba dengar pantun dia. Sangat menarik. Sangat menarik ya. Melihat engkau hatiku galau, adakah hatimu sudah bertuan? Walau banyak jejaka memukau, ketua dua si jadi igawan. Siapa dia ketua je? Ketua kena dua si ni yang menjadi igawan kepada Nur Suraya Anisha. Tapi saya rasa bukan Nur Suraya Anisha je yang mengigau. Jadi igau. Orang lain pun ramai tapi tidak dipantunkan. Dia seronok, kata apa cakap pun hanya syok lah kan, tapi dia simpan sampai pergi dengan ngigau dia. Okey. Cukup lah kot, ada beberapa contoh lain tapi kalau itu kita baca, apa kita beli. Betul. Dan kalau ada masa nanti saya akan baca lagi beberapa contoh. Kena baca sendiri Prof, beli dan baca sendiri. Yeah. Beli untuk dan baca sendiri. Untuk maklumat semua, kita punya harga bagi jilid satu adalah berharga RM46. Untuk jilid dua berharga RM52. So boleh dapatkan kita punya naskah. Sebelum kita buka kepada soalan kepada para penonton, mungkin penonton di Dewan dan juga di platform media, kita perlu beri peluang supaya dibacakan satu lagi pantun lah Prof. Sementara soalan-soalan yang akan dikemukakan. Pergi ke kedai membeli lada, membuat ramuan, menggoreng semi. UiTM menjadi pilihan anak muda graduan ternama lahir di sini. Benda itu penting untuk disebut. Sangat bangga, sangat kan, bangga kepada UiTM dan dirakamkan di dalam buku. Sebenarnya apa ni Cik Sofi, ada banyak pantun sedemikian yang menyatakan rasa bangga dan terhutang budi kepada UiTM. Jadi pada saya lah kan,
kita warga universiti ni terutama di apa di kalangan mahasiswa, perasaan bangga dan terhutang budi itu perlu ada. Sebab di sinilah tempat kita menuntut ilmu, ya, tempat kita menjadikan orang yang lebih dewasa, menjadi seorang profesional, ya, yang boleh menyumbang kepada negara, ya, dan juga boleh apa tempat kita mempersiapkan masa hadapan. Sangat sangat bagus pantun itu. Untuk makluman para hadirin yang dikasihi sekalian, sama ada yang berada di studio dan juga platformnya, kita menyediakan ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk menanyakan soalan. Tuan-tuan boleh menggunakan chat box di dalam platform yang disediakan untuk bertanya dan berinteraksi dengan yang berbahagia profesor kita. Dan juga selain itu, untuk warga staff UiTM khususnya, kita menyediakan jam latihan pada pagi ini. InsyaAllah di akhir hujung nanti kita akan sediakan satu scan code untuk link bagi mendapatkan jam latihan. Jam latihan. Dan juga kita ada e-digital sigil, Prof. Okay. Untuk semua warga. So, boleh kita buka kepada soalan sama ada daripada penonton secara face-to-face di studio kita ataupun soalan daripada platformnya. Persilakan. Sekiranya ada soalan untuk diberikan kepada yang berbahagia Profesor Datuk kita. Kalau nak berpantun pun boleh. Kena jawab juga. Kalau belum ada, mungkin Prof. Awang dah ada. Dah ada. Sangat-sangat menarik. Ya. Prof. nampak ke? Okay, saya nak bacakan. Oh, okey. Apa Cik Sofie bacakan? Okey. Daripada Suryani, Cik Dins, sebab sungguh rasa di hati perjuangan berterusan mendidik Pertiwi, seikhlas hati UiTM di hatiku, sentiasa di hati berkibar semangat untuk terus memberi. Wah, ini staff ke? Ini saya tak pasti sama ada staff. Nama dia Suryani Cik Din, Prof. Dan tak sebut dari kampus mana? Belum sebut. Okay. Suryani Cik Din. Cik Din. Mungkin Prof nak ulas sikit sama ada. Dia bukan dalam bentuk pertanyaan tapi dalam bentuk relatif pantun juga. Itu Prof. Ialah pantun yang yang berbentuk semangat. Semangat. Untuk betul. Bertugas kan? Betul. Saya rasa rakan-rakan editor saya pun mesti bersetuju bahawa ada banyak pantun yang berkisar tentang semangat bertugas di UiTM. Kalau tak apa ni, dalam apa simpanan saya pun ada beberapa contoh. Contohnya yang ini. Saya sangat tertarik dengan apa pantun ni daripada Leona Q King Chie, pensyarah pengajian bahasa UiTM Shah Alam. Dia memaparkan apa ni apa semangat untuk berkhidmat, ya, Leona Q King Chie. Hari cerah kita kesegamat. Bersiar-siar bersama adik. Saya pensyarah baru berkhidmat. Mendidik pelajar UiTM yang cerdik. Saya rasa satu pantun menunjukkan semangat seorang pensyarah kan yang baru bertugas. Sama macam yang bertanya tadi daripada Puncak Alam. Ya. Seorang pendidik juga untuk mendidik Pertiwi kita. Ya. Sementara kita menunggu soalan lain, mungkin Prof ceritakan sedikit pengalaman untuk mengedit pantun dan sebagainya. Kalau dapat Prof kongsikan bersama dengan pendengar kita. Silakan Prof. Ya. Saya rasa ini pun elok juga apa soalan ni pada saya, elok juga saya sebut supaya apa ni kita faham tentang proses yang telah dilalui. Dia ada beza antara menyunting dengan proofreading. Betul. Ya. Jadi apabila pantun itu sampai, saya rasa jumlahnya beribu juga yang kita kita langsung tidak apa? Tidak terima. Maknanya kita anggap sebagai tidak sesuai lah. Betul. Sebab kita ada menyebut beberapa syarat. Beberapa syarat. Kalau menepati kriteria itu, kita akan apa masukkan. Kalau tidak, kita tak akan masukkan. Kalau dia case 60-40, 60% okey, kita akan cuba sunting. Itu saya akan jelaskan. Elok juga saya jelaskan. Jadi di samping melihat kepada pantun itu, kita juga akan memastikan bahawa pantun itu ialah pantun yang asli. Jadi kita akan Google tengok sama ada pantun itu asli ataupun pantun ciplak. Betul. Saya akan teruskan apa ni dengan menceritakan proses sebab
sikit apa kita nak beri tumpang kepada soalan. Okey, silakan. Ya, kalau ada soalan daripada penonton, ya. Persilakan. Iya kan? Ya, silakan. Assalamualaikum Prof. Nama saya Aina Afina. Saya daripada kampus Rembau. Daripada Fakulti Pengurusan Maklumat. Kampus Rembau, ya? Betul. Yeah. Soalan saya, adakah Prof menghadapi sebarang cabaran atau halangan semasa menulis pantun ini? Dan jika ya, bagaimanakah Prof mengatasinya? Di cabaran. Cabaran? Iaitu apa tadi? Dia punya cabaran? Ya, cabaran. Cara atasi. Macam mana Prof? Mana proses untuk saring. Kebetulan nak cerita pasal itu. Ini memang student bijak. Okey. Ada banyak cabaran dia. Yang pertama, kami nak pastikan pantun itu asli ataupun tidak. Kita tak mahu pantun ciplak. Sebab dia akan membawa berbagai-bagai masalah di kemudian hari. Yang kedua, pantun itu menepati atau tidak apa kriteria yang kita tetapkan. Okey. Yang ketiganya ialah dari segi ciri-ciri pantun tu sendiri. Jadi antara cabaran kita ialah dilema. Dia sebenarnya pantun ni pada saya lah setelah saya membaca 20,000 lebih ni. Pantun ni dia ada dua kategori je. Yang satu pantun yang pantun yang memang perfect. Memang apa? Genuine pantun. Memang sempurna. Sempurna dan memenuhi kriteria dan sempurna. Dua yang tak sempurna. Yang tak sempurna ni, saya paling mula-mula saya runsing. Tapi kemudian saya kian tertarik dan simpati. Saya tengok ada banyak pantun, terutama di kalangan mahasiswa, yang bila saya baca, saya faham dia struggle. Dia struggle to produce the pantun. Dia kita baca kan. Jadi di situ kita akan buat proses kita sebut penambahbaikan. Jadi penambahbaikan ni kami kena hati-hati. Kami tidak mahu sampai orang kata lain aku hantar, lain pula keluar. Betul Prof. Lain aku saya hantar, lain yang keluar. Jadi kalau pantun tu serosak-rosaknya tidak boleh lagi kami baiki, kami tak akan masukkan. Tetapi kalau boleh dibaiki, kita akan pastikan. Yang pertama ialah maksudnya seperti yang ditulis asal. 100%. Kalau maksudnya kalau tidak 100% pun, kita hanya mengubah gaya bahasa dan penyampaiannya supaya sesuai dengan pantun, tetapi mesej tetap sama. Dan yang ketiga, yang paling banyak kami lakukan ialah membuat penambahbaikan di dua ayat pertama, iaitu pembayang maksud. Pembayang. Di situ ya kami banyak membuat, bukannya orang kata menukar sepenuhnya, tetapi kita baiki sedikit-sedikit agar umpamanya lambang-lambang yang digunakan itu sebagai metaforanya tidak bertukar dan pembayang tersebut tidak lari jauh daripada asal. Sebagai contoh, ini saya berkongsi. Saya harap sekadar berkongsi secara ikhlas kan. Umpamanya, saya rasa banyak pantun yang saya baca je ada 5-6 pembayang maksud dia yang mana nak sama sekucing belang tu apa dia? Dua tiga kucing berlari, mana nak sama sekucing belang. Saya rasa tak kurang daripada 5 yang saya jumpa. Tapi 10 apa tak sampai. Plus. Jadi kita tahu itu ialah pantun tu dah jadi dikongsi oleh masyarakat umum. Dia tak tahu dah siapa dia punya author asal dia kan. Tapi kita masih hati-hati. Jadi kadang-kadang saya pindahlah kalau 2-3 kucing berlari, saya katalah anak kucing berlari-lari. Dia masih sama kan. Mana nak sama sekucing belang, paling laju sekucing belang kan. Jadi saya terpaksa ikhlas di sini supaya dia tak kata yang hantar dulu tu lain sikit. Lain sikit okey. Tapi jangan sampai lain aku hantar, apa lain yang keluar. Tetapi secara ikhlas lah, jika ada mana-mana rakan-rakan lain yang cuba untuk mengadakan ataupun melaksanakan projek yang hampir sama, sebenarnya
proses editing sangat memeritkan. Betul. Di luar dugaan saya. Sangat memeritkan, dia memerlukan orang kata kesabaran dan juga apa ni ketajaman akal. Tapi biasanya dah pergi 10 pantun kita nak kita dah rasa kita rasa penat. Tapi kenapa siap? Kenapa siap juga? Sebab UITM di hatiku. Kalau tak sebab itu saya ingat saya akan saya dah rakan-rakan saya. Sebenarnya kita ada ramai penyunting dan ada juga selain daripada penyunting kita ada penyunting bersekutu. Jadi kalau boleh saya sebut dekat sini kan. Sekadar memberi penghargaan ya kepada rakan-rakan. Senarai penyunting dia ialah saya sendiri, Dr. Ahmad Zulhilmi alias UITM Perak, Encik Khairul Anwar Ibrahim, kita punya ketua terbilang pendaftar, Dr. Muhammad Fadil Haji Mat Yassin, Dr. Khairi Baharum, dua-dua ni dari UITM Perak, Encik Muhammad Syarul Hanafi Muhammad Rafi'i UITM Perak, Muhammad Zul Azri Arharun, kita punya timbalan pendaftar kanan, Nur Afzan Zakaria, ini adalah timbalan pendaftar apa UITM, Nur Azizul Hakim Nur Hazam, okey, Profesor Madia Dr. Nur Hazlina Husin, ini memang pakar bahasa, Puan Rakiah Putih dan juga Puan Zalah Asadun, itu ialah penyunting ramai itu. Dan kita ada juga ramai penyunting bersekutu yang disenaraikan di dalam apa buku ini. Jadi mereka telah melalui proses yang sama lah. Jadi itulah komen saya daripada soalan yang dikemukakan tadi. Sangat mencabar dan alhamdulillah telah berhasil untuk dijayakan dalam konteks penerbitan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh mendapatkan koleksi beribu-ribu pantun UITM di hatiku, jilid 1 dan jilid 2 di atas platform yang kita sediakan. Kita terus kepada soalan seterusnya, Prof. Oh, ada soalan lagi? Daripada Hikmah Kamarudin. Oh, okey. Salam Prof, adakah semua pantun yang dihantar dahulu diterima atau hanya pantun yang terpilih sahaja yang diterbitkan? Okay. Boleh ulas semula sedikit, Prof. Jangan kecewa. Itu telah saya ulas tadi, iaitu tidak semua pantun yang diterima. Kepada yang apa menghantar tu kita minta maaf lah. Betul. Dan mengucapkan terima kasih, dan saya mestilah berdoa kepada Allah kan agar diberi pahala lah. Kerana apa ni menyumbang kepada usaha yang baik. Jadi dan saya juga meminta maaf lah kerana tidak menepati apa kriteria. Yang diterima tu seperti saya kata tadi, ada yang 100% dihasilkan ataupun kita keluarkan seperti yang dihantar. Ada yang berbeza tetapi kita menambah baik mengikut prinsip-prinsip yang saya sebutkan apa ni sebentar tadi. Jadi itu sajalah apa yang komen saya. Kalau saya boleh sambung, Prof, pertanyaan tadi, kalau nak mendapat jawapan itu mungkin boleh beli dan lihat. Ya, boleh beli dan lihat sama ada pantun itu mana rupa dia. Tidak. Prof, untuk kita dah ada pantun mungkin saat-saat terakhir ini, mungkin boleh Prof ceritakan what's next untuk kita punya projek kepada buku kita. Okey, ada soalan lagi ke? Ada soalan. Oh, iya. Ada lagi mungkin satu. Kita boleh bacakan lagi soalan sementara. Okey. Daripada Syahril Aizat Kamarudin. Tahniah atas penerbitan buku yang boleh menjadi peneman di kala sunyi dalam menyelusuri denai-denai memori UITM. Adakah projek penerbitan buku ini akan diteruskan lagi pada tahun ini, Prof? Mungkin boleh sambung dengan soalan tadi, Prof. What's next? Soalan ini menepati lah. Itu daripada penonton kita, Prof. Penonton di atas platform. Saya YouTube. Ingatkan dia boleh baca lah. Ujung-ujung ni dia kena tanya, Prof. Okey. Jadi berkaitan dengan soalan tu, apa ni, terima kasih lah ya. Sebenarnya untuk projek kali ini, dia berhenti di sini. Kecuali jika kita nak mengadakan yang lain. Tetapi jadi soalan itu juga terkait dengan soalan yang Cik Sofi apa sebut tadi, soalan dia what is next kata tadi. Jadi kita sedang memikirkan dan telah pun mula berbincang supaya saya suka juga tadi dia menyebut luahan apa tadi, memori ya ialah tentang memori, macam-macam memori ada. Betul. Ni saya nak share satu memori lah. Apa kok sempat lagi? Boleh lagi, insyaAllah. Ini satu memori yang biasa di kalangan mahasiswa. Hello. Apa pantun tu daripada Muhammad Wishal Nasrullah Azhar, pelajar Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi
UiTM Cawangan Sarawak. Dan apa yang dinukil ke dalam pantun ni memang biasa di UiTM Perak pun masa saya pensyarah dulu ada satu dua banyak peristiwa yang sebegini, ya. Apa pantun dia daripada Muhammad Wisyal ni? Berseragam segak berwarna biru, tak mudah senyum bila ditegur. Saya mengelak bila bertemu, takut nanti surat saman dihulur. Ah, boleh agak tak merujuk kepada apa apa ni, segak pakaian biru dan keluarkan surat saman. Bahkan ada satu pantun tu daripada pelajar apa alumni UiTM Cawangan Perak menyebut nama pegawai tu. Maknanya dia boleh kenang dan ingat, maknanya banyak sangat mengeluarkan surat saman pada dia, kan. Okey. Jadi itu ialah satu apa ni, apa satu kenangan juga. Ini pantun saya nak kongsilah walaupun agak lari sikit. Ini pantun komplain. Oh. Ada juga pantun komplain, ya. Yeah? UiTM ITM ke UiTM status berubah. Bebanan tanggungjawab semakin berat. Berdepan pelajar pelbagai kerenah. Proses kenaikan pangkat makin ketat. Tapi selepas pantun ini, nyata pantun berikutnya apa ni, insan berkenaan tidak putus asa walaupun dia komplain. Apa dia kata? Dapur arang berasap-asap, menanak nasi beras siam. Semangat mendidik tak pernah lesap, ilmu dikongsi tak pernah padam. Ha, jadi maknanya walaupun pantun pertama tu sedikit berbau komplain, tapi yang kedua tu semangat UiTM di hatiku tu masih lagi membara, ya. Cik Faridah, Cik Mahmud, staf Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Johor. Jadi Cik Faridah jangan risau lah, tak ada tindakan tertib-tertib lah. Walaupun ada komplain sikit, tapi di bawah tu dia menunjukkan apa ni, apa semangat Cik Faridah ni masih lagi membara. Tapi tak apalah, berbalik kepada soalan tadi tu, ya. Yeah. Kita ada sedang memikirkan beberapa apa ni, projek susulan. Yang pertama ialah kita akan berkongsi, kita kan berbincang dulu dengan pihak-pihak antarabadik dan daripada perbincangan awal mereka dah bersetuju, jadi saya harap saya tidak ada membuat pengumuman peramatang. Yang pertama dengan radio apa, UiTM, UFM. Di situ kita akan berkongsi pantun ini, mungkin kekerapan 2-3 kali seminggu berkongsi pantun. Dan bukan saja berkongsi, dan pendengar boleh pula apa ni, berbalas pantun. Ha, okey. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin juga melalui FB rasmi UiTM. Jadi kita telah membuat perbincangan awal, namun kata putusnya apa ni, apa masih belum ada. Namun satu lagi perkara menarik yang saya rasa Dr. Hazrina pernah memberitahu saya, mungkin beliau akan membuat kajian tentang ciri-ciri pantun yang dihantarkan oleh mahasiswa. Ini contohnya, apakah isu utamanya? Dan apakah jenis pantunnya? Dan apakah pelambangan yang digunakan? Sama ada kalau buah-buah apa? Buah durian, buah langsat? Kalau pokok-pokok apa? Dan yang paling menariknya, ada banyak pantun sekarang ni, pelambangan yang digunakan ialah komputer, Twitter dah masuk di dalam pantun dah. Pada saya itu perkembangan yang sangat menarik dan menggambarkan apa ni, apa suasana semasa. Jadi itu ialah antara beberapa apa tu yang dapat kita fikirkan supaya koleksi ini dapat dijadikan manfaatlah apa kepada warga UiTM dan juga kepada masyarakat Malaysia seterusnya. Dan mungkin juga ada projek-projek susulan apa ni, apa selepas ini. Betul, satu pandangan siang untuk kata next project sangat menarik, Prof. Yeah, yeah. Untuk makluman tuan-tuan dan juga puan-puan sidang hadirin dan juga pendengar kita, keseluruhan koleksi pantun yang terdapat pada buku kita ni lebih kurang 16,000, Prof. 16,800 pantun. Untuk mendapatkannya sama saja, kita ada jilid 1 dan juga jilid 2. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan. Kalau boleh saya mohon untuk bacakan sedikit sinopsis pantun, sinopsis buku kita. Silakan, Prof. Silakan. Yeah. Impunan beribu-ribu kenangan, kisah duka, kisah suka dan duka, kisah lucu, rahsia dan harapan warga UiTM telah dirakamkan dalam nukilan pantun sempat kerat. Pantun dan budaya Melayu berpisah tiada sejak dahulu lagi, namun kini ia sedang dipandang sepi.
Seni berpantun tidak lagi diamalkan sebagaimana zaman dahulu kala. Seni ini seharusnya dipelihara biarpun zaman beralih dan generasi bertukar ganti, Prof. Pantun adalah warisan yang tidak laput di hujan, tak lekang di panas. Pantun dapat menyampaikan mesej dengan gaya yang ringkas melalui penggunaan bahasa yang dapat menunjukkan keharusan budi dan ketinggian akal penyampainya. Kiasan dalam pantun bukan hanya sebagai satu metafora, tapi juga menjadi nasihat dan juga ilmu untuk dijadikan sebagai pedoman, Prof. Boleh dapatkan kita punya naskah koleksi pantun seribu-ribu ya, adikku. Kalau kita baca sinopsis itu sangat menarik. Sangat menarik. Okay. Untuk kita, kalau boleh, wajib dimiliki oleh seluruh warga UiTM, Prof. Dalam saat-saat terakhir ini, kita masih ada soalan lagi. Yeah. Okey, kita buka soalan. Tapi sebelum soalan itu, boleh tak saya menggunakan medium lain, iaitu yang menghantar WhatsApp kepada saya? Sila. Boleh, ya? Boleh. Dia kata, Datuk, jangan lupa pantun kami, ya. Jadi boleh tak saya kongsi, ya? Pantun yang dimaksudkan ini ialah pantun berkaitan dengan UiTM FC. Silakan, Pak. Ya. Ini pun satu nostalgia juga, ya. Jadi dia kata, jangan lupa. Yang dikirimkan oleh dia punya coach, ya, Muhammad Syahrin Nizam, ya. Pantun tu bunyinya, dapat juga ikan kerisi. Beli di pekan bersama bonda. 5 tahun bersama UiTM FC. Membawa pasukan ke Puncak Jaya. Itu satu. Lagi satu daripada Muhammad Yazli Yahya. Muhammad Yazli Yahya ni sekarang yang mengendalikan kelab pengganti UiTM FC. Iaitu UiTM United. Yang pada saya juga satu usaha yang sangat baik. Ya, UiTM FC sudah tutup, diganti dengan yang baru. Dan satu usaha yang patut kita sokong bersamalah sebagai warga UiTM. Ada dua rangkap pantun. Yang pertama ialah, ikan kerisi berat sekati, simpan bersama ikan semilang. UiTM FC jenama universiti, megah nama UiTM Gemilang. Oh, lagi satu ialah, UiTM FC pasukan kita, dibarisi pelajar, bijak bistari. Hebat beraksi di seluruh negara, menjadi kebanggaan warga universiti. Jadi walaupun kita sini UiTM FC, tapi saya yakin UiTM United pun sebagai pengganti ini dapat memainkan peranan yang sama. Sebab UiTM FC ini disebut di sini, hebat beraksi di seluruh negara. Sebenarnya di luar negara pun dulu mereka turut serta dalam World University Games. Jadi pada saya ini satu semangat yang harus kita teruskanlah, walaupun dalam bentuk yang lain. Jadi ada soalan lain ke? Okay, kita teruskan dengan soalan daripada penonton kita, dipersilakan. Silakan. Boleh ambil mikrofon dan bertanya. Ada. Kalau tak ada, sementara itu kita pergi kepada platformnya kita daripada Irwan Muhammad Ali. Adakah editor akan membuat permohonan Malaysia Book of Record disebabkan oleh keunikan kita punya koleksi ini, Prof? Macam-macam lah idea orang UiTM. Saya tak terfikir pula. Tapi kalau begitu caranya, mungkin saya ada peluang untuk dapatkan apa? Untuk Book of Records. Book of Record. Dulu Book of Record dia apa? Mendaki 60 puncak gunung. Sekarang koleksi kita beribu-ribu ni, Prof. Ya. Saya rasa satu cadangan yang baik. Terima kasih, ya. Siapa nama? Irwan Muhammad Ali. Ya. Yeah. Terima kasih Irwan Muhammad Ali, ya. Kita akan lihatlah dan kita akan bawa ke apa? Kepengurusan universiti sama ada bersetuju ataupun tidak. InsyaAllah. Mudah-mudahan satu rekod baru tercipta, yeah. Prof. Boleh. Mungkin kita dah sampai ke bahagian penghujung. Sebelum kita menutup, kita minta kepada penghargaan. Okey, kita bagi peluang kepada Prof menyatakan sesuatu sebelum kita pergi ke penutup juga penghargaan. Menyatakan sesuatu. Saya harap saya akan ringkaslah. Jadi di sini saya ingin, oleh kerana projek ni lama, dan juga pada saya lah impact kepada universiti pun besar sebenarnya dalam menyemarakkan semangat UiTM di hatiku, ya, di kalangan warga. Okay. Jadi saya yang pertamanya boleh sebut memberi penghargaan tadi. Yang pertama sudah pastilah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah ni bukan sahaja kerana buku ni siap, tetapi menghasilkan satu idea kepada saya yang saya tak fikir pun tiba-tiba datang. Dan juga saya diberikan individu yang sangat bekerja keras bersama saya sangat bersyukur.
dan juga warga UiTM yang yang menyokong. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan segitiga terima kasihlah kepada NAB Chancellor UiTM, ya, kepada VC kita Datuk Syarif, ya, kerana pejabat VC terus menyokong projek ini dari segi meluluskan bajet lah, ya, untuk membiayai berbagai-bagai kos yang terlibat, khususnya dari segi penerbitan. Kemudian sudah pasti kepada mantan VC Datuk Prof. Roziah Jano yang mengambil idea kami ini menjadikannya sebagai projek khas pejabat NAB Chancellor. Saya tak lupa kepada ni Prof. TSC ECP kerana boleh saya berpantun ni kan. Dia sampai mengarahkan saya masukkan pantun dalam kurikulum silibus kurikulum kami masukkan di bawah pengucapan awam. Ada pantun sekarang. Dan selepas itu pula dia berbual dengan saya, akhirnya kami diminta memperluaskan lagi. Akhirnya Dr. Hazlina dan dan pasukan saya menyediakan dua kursus baru, iaitu puisi Melayu. Mula pantun saja. Puisi Melayu ni merangkumi pantun, gurindam, seloka, teka-teki. Encik Sofi, teka-teki ini pemikiran aras tinggi. Sesomba, teromba. Jadi kan pada saya kan, Prof. TNC ni, kalau dah di UiTM Sya'alam ni, ada dua kelas pun cukup lah, 40 orang yang mengambil kursus ni, dan mungkin kampus lain satu dua kelas, besar sumbangan dia kepada kita untuk menyuburkan kembali lah, ya, kita punya budaya Melayu. Dan saya tak lupa kepada ini rektor UiTM Perak. Sudah ada dua orang, satu Prof Yusof, dua Dr. Hisham, kan, sebab mereka memberikan saya banyak kemudahan untuk menguruskan projek ini. Dan juga kepada penerbit universiti, saya tak lupa, kepada penerbit universiti dan pusat sukan UiTM kerana memberi kerjasama di dalam dua acara sukan besar untuk kami mengadakan pertandingan khas, dan juga pusat kurikulum masih di bawah di pejabat TNC ECP yang memberi kami ruang bagaimana untuk mencapai pelajar melalui kursus kurikulum. Dan juga ialah kepada semua penyumbang, ramai penyumbang, dan pantun yang disumbang ini termasuk yang tidak diterbitkan, ada dalam koleksi kita, dan Dr. Hazlina sedang mencari tempat untuk menyimpan khazanah tersebut. Betul. Mungkin dipitah di perpustakaan UiTM yang boleh dirujuk pada bila-bila masa. Dan juga sudah pasti kepada rakan-rakan editor saya yang sangat setia bersama, dan juga kepada ahli jawatan kuasa yang terlibat kepada dalam menjayakan projek ini. Dan akhir sekali kepada pihak yang menganjurkan pertemuan pada pagi ini, termasuklah kru teknikal. Betul. Ya, dan juga sudah pasti kepada orang datang jauh dari UiTM Perak untuk memperusikan majlis pada pagi ini dengan berbekalkan serangkap pantun yang dinukilkan di awal rancangan tadi. Jadi terima kasih, ya. Okay. Boleh saya menyebut sesuatu? Boleh, silakan, Prof. Saya inilah, kalau ada apa dosa saya yang berkaitan dengan buku ini, penghasilan buku, dan juga pada pagi ini saya minta ampun kepada Allah. Mana kesalahan saya pada tuan-puan, saya memohon maaf. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Prof yang berbahagia di atas ucapan yang telah diberikan, di atas perkongsian untuk bicara buku kita pada hari ini. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, tamatlah sudah bicara buku bersama penulis pada pagi ini dengan angkatan mahakarya yang berjudul Koleksi Beribu-ribu Pantun UiTM di Hatiku kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dengan ingatan, jangan lupa untuk mendapatkan naskah yang bernilai daripada penerbit UiTM. Untuk koleksi jilid 1 berharga RM46, untuk jilid 2 berharga RM52, Prof. Itu ialah kulit nipis, ya? Kulit tebal kita. Kulit nipis itu. Okey, jangan lupa untuk mengisi borang kehadiran yang telah disediakan di dalam links, dan juga untuk mendapatkan e-sijil digital yang telah disediakan daripada bahagian penganjur. Akhir kata dari saya, Prof. Tenang-tenang UiTM di hatiku, tempat putera-puteri menuntut ilmu. Tenang-tenang menggaris waktu, di lain hari kita akan bertemu. InsyaAllah. Terima kasih. Sehingga kita bertemu lagi. Salam UiTM di hatiku untuk semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.